wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Fatimah Wulandari, mahasiswa PPG IPA tahun 2020 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan poster saya tentang radar teknologi. Bagaimana sistem kerja dan manfaat radar. Manfaat radar banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, di bidang militer, kepolisian, pelayaran, dan penerbangan. Lalu, bagaimana cara kerja radar? Cara kerja radar itu dengan menggunakan gelombang radio yang dipantulkan dari permukaan objek. Radar menghasilkan sinyal energi elektromagnetik yang difokuskan oleh antena dan ditransmisikan ke atmosfer. Benda yang berada di dalam alur sinyal elektromagnetik ini itu yang disebut dengan objek, menyebarkan energi elektromagnetik tersebut. Sebagian energi elektromagnetik kembali ke arah radar. Antena penerima yang biasanya juga antena pemancar menangkap energi elektromagnetik tersebut dan memasukkannya ke alat yang disebut dengan receiver. Nah, sekarang mari kita manfaatkan radar untuk keselamatan hidup kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.